Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog webinar series persembahan Lampung Pos dan didukung oleh Great Giant Foods. Masih kepada Ketua Tim Program Petani Berjaya, Profesor Yusuf Barusman. Prof, apa sebenarnya poin-poin pelayanan yang diberikan kepada petani dalam rangka dalam kartu petani berjaya tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat dari manfaat yang paling gampang dilihat, kita bisa bagi tiga sisi. Pertama dari sisi pengadaan saprotan, ya. Jadi tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, yaitu kemudahan atau jaminan ketersediaan saprotan, pupuk subsidi, pupuk non subsidi, organik dan sebagainya, bibit, benih, ya, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi usaha tani. Usaha tani ini ada pendampingan yang kita lakukan juga untuk bagaimana implementasi di lapangan itu bisa dilakukan oleh petani sesuai dengan rekomendasi teknologinya. Gitu. Nah ini penting karena nanti akan kaitan dengan produksi yang akan ditargetkan dicapai gitu. Maka yang ketiga sisi pasar tadi juga kita berikan jaminan market dengan harga yang paling fair, yang paling adil gitu. Caranya bagaimana kita pertemukan antara pembeli dan penjual di sini. Ya, jadi polanya seperti itu dan semua ini kita record dalam satu database besar yang nantinya pada setiap musim tanam, kemudian musim tanam berikutnya menjadi rekomendasi teknologi yang lebih baik. Maka kita sering sebut sistem ini adalah sistem yang terus belajar, learning system. Gitu. Jadi memang dalam jangka pendek kita belum bisa secara pasti memprediksi bagaimana dampak positifnya. Tapi dalam jangka panjang pasti kita bisa yakinkan ini akan bisa mendapatkan rekomendasi berusaha tani yang lebih baik, satu. Yang kedua, rekomendasi harga yang bisa kita referensikan kepada petani. Yang ketiga, tentu kaitannya bagaimana aktivitas atau perlakuan-perlakuan panen dan pasca panen. Tadi sampaikan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan hilirisasi produk, ya, agroindustri, dan sebagainya. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti untuk tahun-tahun selanjutnya bisa diakses di hampir seluruh daerah Lampung. Kita beralih kepada anggota DPR RI daerah Kuminan Lampung, Pak Hanan, yang juga tidak kalah pentingnya dengan Pak Gubernur ini alumni pertanian juga. Ini kan Bapak di Senayan bisa menjembatani kepentingan Lampung dengan kepentingan nasional. Pak Hanan, Bapak sebagai anggota legislatif, bagaimana melihat perkembangan pertanian Lampung dalam satu tahun terakhir ini khususnya? Bagaimana setelah beberapa kali Pak Menteri Pertanian hadir di Lampung dan menjadikan Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Profesor Yusuf Barusman yang saya hormati, Pak Dekan Fakultas Pertanian Unila, Pak Irwan yang saya hormati, Pak Iskandar yang saya hormati selaku moderator. Nah, saya selaku anggota DPR RI mendapat kesempatan, ya, untuk bisa berada di tengah-tengah rakyat itu. Dalam satu tahun saya ada reses selama satu bulan, sekali resesnya itu 5 kali. Kemudian kunjungan ke daerah pemilihan 7 kali, Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya apa? Saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dan ini masyarakat tani. Itu sangat banyak waktu untuk saya bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, perkembangan akhir-akhir ini, satu tahun terakhir ini sangat luar biasa. Gairah, ya, masyarakat tani kita mendapat semangat lagi, ya, dipicu kembali dengan kehadiran Pak Gubernur, kemudian juga dengan programnya sangat luar biasa, Kartu Petani Berjaya. Ya. Kalau bicara soal produksi, soal budidaya, saya kira petani kita sudah cukup maju, ya. Hanya mungkin terkait dengan dukungan-dukungan, modernisasi terkait dengan mesin-mesin pertanian itu yang masih perlu mendapat perhatian. Keluhan-keluhan di lapangan, sebenarnya kalau dari sisi produksi, itu mereka menyampaikan kepada saya wawancara dengan beberapa petani di setiap daerah,
khususnya di daerah pemilihan Lampung 2, itu yang saya temui adalah untuk produksi mereka tidak ada keluhan. Ya, bahkan produksi dilaporkan sudah cukup luar biasa untuk di Lampung. Hanya masalahnya adalah akhir-akhir ini, contoh ini kita lagi panen rendengan kemarin, ini sekitar 2 minggu yang lalu, harga padi kering panen di tingkat lapangan, saya cek di tulang bawang, cek tulang bawang barat, Mesuji, dan di Y kanan, itu menyentuh angka Rp380 per kilogram. Artinya ini sangat jauh ya dari harga dasar. Baik, saya kira keluhannya itu bukan keluhan produksi. Namun demikian, kalau kami amati, yang perlu mendapat perhatian berikutnya adalah kita ini masih bisa berpacu lagi, masih bisa ditingkatkan lagi prestasi di Lampung ini. Kita berbangga kemarin dapat penghargaan Provinsi Lampung ada kenaikan 20% ya untuk padi. Itu masih bisa ditingkatkan lagi. Saat ini kita kalau mulai mencermati angka-angka di statistik ya, produktivitas padi sawah kita itu baru 4,7 ton. Sedangkan potensi produksinya bisa mencapai 9 ton per hektar. Artinya apa? Kalau ini dipacu, diinovasi lagi dengan program-program yang terintegrasi, masih peluangnya masih sangat besar untuk Lampung bisa berprestasi lagi, bisa menyumbang swasembada di tingkat nasional. Baik, Pak Hanan, terima kasih pemikirannya untuk Lampung. Kita tanya, ini ada akademisi dekan Fakultas Pertanian Unila, Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banunawa. Prof, Bapak sebagai akademisi, apa sih sebenarnya persoalan yang sangat mendasar di sektor pertanian Lampung ini? Baik, terima kasih Pak Iskandar, Pak Gunur, mohon izin, Pak Anan, Pak Profesor Rusman. Persoalannya ini sudah dideteksi oleh Pak Gubernur sejak awal, itu mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir, mulai dari proses produksi sampai dengan panen dan pemasaran. Maka itu program Kartu Petani Berjaya itu mengatasi persoalan insya Allah mulai dari hulu sampai hilir, kira-kira begitu. Dari sektor hulu, bagaimana kita memproduksi suatu komoditas seperti yang dikatakan oleh Pak Hanan tadi, rata-rata produksi padi sawah kita masih bisa ditingkatkan. Kenapa tidak bisa ditingkatkan? Karena sarana produksi yang dikatakan oleh Pak Profesor Yusuf Barusman itu belum optimal. Kemudian hasilnya belum bisa dipasarkan secara optimal. Maka itu Pak Gubernur kemarin sudah jituji dengan pemerintah DKI Jakarta, dengan BUMD, dan sebagainya dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan pasar yang belum optimal di kita ini. Kemudian UMKM yang sudah digalakkan. Nah, kira-kira begitu. Persoalan itu dari hulu sampai hilir, tetapi bukan semuanya persoalan. Ada bagian-bagian persoalan yang insya Allah dengan KPB yang terintegrasi dari hulu sampai hilir itu bisa kita selesaikan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Luar biasa ini, perguruan tinggi juga mensupport program Kartu Petani Berjaya. Baik pemirsa, menarik sekali, tidak hanya Pak Gub yang bicara soal Kartu Petani Berjaya, juga akademisi, juga dari anggota DPR RI. Kita jeda dulu diskusi kita pada siang hari ini dengan tayangan berikut ini.